Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun. Hamdan wa syukrulillah kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Haja Selisya Nurahdiana selaku Bupati Karawang, Dr. Kiai Haji Tajuddin Nur MPDI, Ketua MUI Kabupaten Karawang, Kiai Haji Saiful Huda, Ketua MUI Kecamatan Kelari, Dr. Haji Asep Zunaidi selaku Kadispora, kepada yang terhormat Al Ustadz Ketua Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Qur'an Ustadz Nur Khalid Saiful LCMHUM, yang terhormat kepada Bapak Ali Suhali MM Korwil Cambidik Kelari, yang terhormat kepada Bapak Asep Ismail Yusuf MPD Ketua KKPS Kelari, yang terhormat kepada Kapten Infantri Panjaitan dan Ramil Kelari, yang terhormat kepada Riki Adi Pratama SHSIKMM Kapolsek Kelari, yang terhormat Haji Abdul Halim Kepala Desa Duren, yang terhormat Aibtu Triyono Babinsa Polri, yang terhormat Sertu Junaidi Babinsa TNI, yang terhormat Bapak Ajat Ketua RW 06, yang terhormat Bapak Isak Ketua RT 02, yang terhormat Bapak Haji Dede Ahsani selaku donator, yang terhormat Insinyur Bambang Sulistyo Budi selaku penasehat dari Jakarta, yang terhormat Bapak Widodo Heri SE MM BRI Jakarta. Yang pastinya para hadirin tamu undangan yang hadir yang berbahagia, sebelum acara kita lanjutkan, kami himbau kepada para tamu undangan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Baiklah, para tamu hadirin undangan sekalian, selamat datang kami ucapkan di acara peresmian gedung SDIT MTA dan Masjid Al-Furqon yang berposisi berada di Jalan Kalihurip RT 06 RW 02 Desa Duren, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Pada hari ini tanggal 27 Maret 2021 atau bertepatan juga dengan tanggal 13 Sya'ban 1442 Hijriah. Juga tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada para asatid ulama yang pastinya, dan kami ucapkan juga selamat kepada para tamu undangan sekalian yang hadir pada pagi hari ini di acara peresmian gedung SDIT MTA dan Masjid Al-Furqon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan senang sekali saya, Heri Herdiana, dapat hadir menjadi bagian daripada acara peresmian pada pagi hari ini. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindahnya berupa kesehatan dan keimanan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni kabar kebenaran agama Islam. Baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga laporan ketua panitia, kemudian dilanjutkan dengan sambutan ketua MUI Kabupaten Karawang. Selanjutnya sambutan Bupati Karawang sekaligus peresmian Masjid Al-Furqon dan gedung SDIT MTA ditandai dengan penandatanganan prasasti. Tausiah dari pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat atau MTA Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMHUM, dan yang terakhir penutupan
yang ditandai dengan pengguntingan pita di pintu Masjid Al-Furqan oleh Bupati dan Al-Ustadz diikuti para tamu undangan. Dan yang sebagai penutup terakhir adalah ramah tamah makan siang di lantai 2. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, marilah kita buka acara ini dengan membacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin tamu undangan sekalian dipersilakan untuk berdiri. Oh iya. Ya, sekali lagi mari kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Dan acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam kesempatan ini akan dibacakan oleh Ustadz Uli Nuha selaku Imam Masjid Al-Furqan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabiran. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَيَجْعَلُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وأقام الصلاة فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan,
sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Allah Maha Besar, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Uli Nuha selaku Imam Masjid Al Furqon, dan yang pastinya beliau alhamdulillah telah hafid 30 juz. Demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga apa yang kita dengarkan tadi memberikan manfaat bagi kita dan mendapatkan limpahan rahmat serta pahala bagi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin, tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu berupa acara laporan dari Ketua Panitia oleh Bapak Insinyur Nur Hadi Budi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah yang kami muliakan, Bapak Ketua MUI, Bapak-bapak dari pejabat Pemda dari kecamatan ya, Bapak Ketua Pengurus Perwakilan se-JBP, dan para hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama bermuwajahah ya, dengan kondisi yang terbatas ini, untuk dalam rangka insya Allah nanti akan diresmikan SDIT MTA Kerawang sekaligus peresmian juga Masjid Al-Furqon di Komplek SDIT MTA Kerawang. Kami mewakili panitia penyelenggaraan peresmian ini dan juga panitia pembangunan gedung mengucapkan selamat datang ya, di Komplek SDIT Kerawang ini pada pagi hari ini. Untuk sekedar ilustrasi kami matur, SDIT MTA Kerawang ini yang sekarang berdiri di lahan kurang lebih 2000 meter persegi, 1900 sekian, 1950-an meter persegi.
Kemudian area support ya di parkir yang tadi Bapak Ibu parkir ada 1200 meter persegi juga. SD ini dibangun multi years, artinya kita sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Dan nuhun sewu karena ini memang swadana warga semua, jadi disesuaikan dengan kantong kita ya. Subhanallah Bapak Ibu dan saudara, ini adalah hikmah kebersamaan. Meskipun SDIT ini dibangun di Kerawang, ini adalah hasil usaha warga Majelis Tafsir Al-Qur'an se-JJB gitu ya. Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Ada 19 cabang dan perwakilan yang terlibat bersama-sama, baik dari sisi finansial, dari sisi pikir, dari sisi kerja bakti dan seterusnya, sehingga alhamdulillah sejak tahun 2013 sampai atau 2014 sampai terakhir kemarin 2019 akhir mungkin ya, baru selesai dilaksanakan pembangunan yang sekarang ini bisa kita saksikan bersama. Ada 16 lokal yang nanti idealnya akan dilengkapi menjadi 20 lokal gitu ya, untuk menunjang sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar. Gedung ini saya matur tadi dibangun dengan swadana kita bersama, dengan menghabiskan dana sekitar 7,9 M gitu ya. Dan sebagaimana tadi juga Bapak-bapak bisa lihat di depan Masjid Al-Furqan yang cukup megah ya. Dibangun dengan dana sekitar 2,6 M gitu. Ada sekitar 480 meter persegi untuk tempat sholat dan 230 meter persegi area support termasuk wudu, MCK dan seterusnya yang insya Allah nanti bisa kita saksikan bersama. Mudah-mudahan bisa jadi masjid percontohan juga di sini, terutama karena lumayan bagus dan bersih ya, sebagaimana kita mengamalkan bahwa kebersihan adalah bagian dari keimanan tadi. Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, bahwa mudah-mudahan dengan dilaksanakan peresmian ini, peresmian SD dan masjid, bisa menjadi lebih semangat ya bagi kita semua untuk bagaimana mengupayakan agar secara umum proses transformasi pendidikan bisa berjalan dengan baik dan kegiatan yang hubungannya dengan warga sekitar juga bisa terfasilitasi dengan baik. Karena masjid dan SD ini, SDIT ini juga banyak dipakai oleh masyarakat sekitar, karena sebagian besar juga yang sekolah di sini adalah warga sekitar tadi. Nanti kepada Al-Ustadz, kepada Ibu Bupati yang berkenan hadir untuk bisa meresmikan, dan sekali lagi mudah-mudahan dengan diresmikannya masjid dan SDIT ini bisa lebih baik lagi ke depannya bagi kita semua. Sebagai penutup, kami matur barangkali ada hal yang tidak berkenan dalam acara penyelenggaraan peresmian SDIT MTA yang ada di Kerawang ini dan peresmian Masjid Al-Furqan di Komplek SDIT MTA Kerawang ini. Atas nama panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mudah-mudahan acara bisa berlangsung dengan lancar, dan kita hanya berharap pada Allah mudah-mudahan acara ini acara yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pastinya terima kasih kepada Bapak Nur Hadi Budi selaku panitia, dan selanjutnya sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, sepatah dua patah kata
dari Ketua MUI Kabupaten Karawang Bapak Dr. Tajuddin Nur MPDI, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala man ja'alal ulama'a warasatal anbiya. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyakum bitaqwallah. Mohon maaf, MC menyampaikan tadi sepatah dua patah kata. Sudah cukup itu. Wassalam. Tapi saya mohon izin, karena saking bergembiranya mungkin agak lama, sambil menunggu beliau yang masih ada dalam perjalanan. Yang saya muliakan Bapak Profesor Yoyok Mugiatna beserta jajaran, terima kasih Pak sudah hadir di Karawang. Mata Allah bi ulumikum wa ada mafudulakum. Yang saya hormati saudara saya yaitu Al-Ustadz Nur Khalid Syaibullah LCM HUM. Matan Allah bi ulumikum wa ada mafudulakum. Yang saya hormati rekan Ustaz Muhammad Jazuli selaku ketua Yayasan Perwakilan Karawang yang kemarin setelah salat Jumat bertemu di Pemda beserta Pak Haji Toto. Yang saya hormati Bapak-bapak unsur muspika tingkat kecamatan yang hadir, dan mohon maaf karena terhijab oleh masker saya jadi lupa nih mana yang Pak Penjahitan ada ya alhamdulillah Pak ya, dan mana yang lainnya juga kepala desa di Duren. Spesial sudah barang tentu para asatid yang saya muliakan. Saya bersyukur bahwa pada hari ini alhamdulillah tidak disangka-sangka bisa bertemu dengan putranya almarhum Pak Sukino. Allahumma ghfirlahu. Mudah-mudahan amal beliau selama hayatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya segala kesalahan hilapnya baik yang berhubungan dengan hakul adam ataupun juga hakullah, Allah mengampuninya. Ala hadiniyah al-fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Hadirin, saya bergembira sekali bahwa hari ini kita akan melaksanakan peresmian Sekolah Dasar Islam Terpadu Majelis Tafsir Al-Quran yang mungkin beberapa waktu yang lalu sudah dimampatkan, tapi secara formal pada hari ini kita akan meresmikan, dan nanti insya Allah menurut isyarat yang syarih beliau bupati kita akan hadir di tengah-tengah kita. Saya bergembira sekali bahwa melalui SDIT ini saya membayangkan suatu saat di suatu ketika akan muncul para mupasir-mupasir, meskipun embrionya adalah hanya sekolah dasar. Sekolah dasar banyak, tapi yang diidopatkan dengan IT itu jarang. Apalagi yang diidopatkan dengan MTA lebih jarang lagi di Karawang, mungkin baru hanya satu di sini. Saya membayangkan 8 hari yang lalu Syekh Ali Asyabuni yang wafat meninggalkan kita sebagai mupasir
Sobat Tetap Pasir, itu akan muncul penggantinya dari SDIT yang dikelola oleh MTA ini. Apalagi puluhan tahun yang lalu, Imam Al-Qurtubi sudah tidak ada, Rasidido sudah tidak ada, dan para mupasir semacam Zuhali sudah tidak ada, dan banyak lagi para mupasir-mupasir yang selama ini belum kita dengar penggantinya. Dan saya berharap melalui SDIT ini akan muncul pengganti-pengganti mereka itu. Hadirin ya rahimakumullah, Islam itu besar karena Muslim. Tapi Islam itu bisa kerdil juga karena Muslim. Al-Islam mahjubun bil muslimin, kata Said Rito. Mudah-mudahan dengan yang muncul kegiatan di STIT ini dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, meskipun dalam suasana pandemi kita masih bisa melaksanakan kegiatan. Dan saya tadi salut sekali panitia menyampaikan bahwa pembangunan ini adalah berasal dari kemampuan para pengurus, kemampuan para donatur-donatur yang kiat untuk membangun MTA ini. Itu belum disumbang oleh pemerintah ataupun juga organisasi-organisasi lainnya yang mungkin saya yakin Al-Ustadz Nur Khalid ini akan piawai sekali mungkin mencari para masyayikh-masyayikh yang di Timur Tengah untuk memberikan bantuan yang kepada kegiatan pendidikan di sini. Dan insya Allah dengan hadirnya nanti pimpinan daerah, Ibu Bupati dan juga mungkin yang lainnya, beliau akan tergerak bahwa melalui kegiatan di SDIT MTA di Duren ini minimal secara moral akan memberikan support, dan juga insya Allah secara material juga tidak mau ketinggalan untuk memberikan supportnya. Saya kira itu saja sambutan dari saya, dan mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Tajuddin Nur MPDI selaku Ketua MUI Kabupaten Karawang. Sebelum acara dilanjutkan, sekali lagi kami himbau kepada para hadirin tamu undangan sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, di antaranya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk selanjutnya kami persilakan ataupun mari kita simak bersama tausiah dari pimpinan MTA Pusat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LC.MHum, dan kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala ilaina akrama rusulih wa syara'a lana afdhala syara'i'ih wa hadana li ma'alimi dinihil ladzi istadahu li nafsihi. Walhamdulillahilladzi istofa Muhammadan litablighi risalatihi wa hayya'ahu lihamli amanatihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina akhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa akramahum li mu'azaratih wa ahalahum li mirathi sunnati nabiyyih amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin amma ba'd. Yang terhormat Ibu Bupati, Ibu Dr. Hajah Selika Nurahadiana, yang insya Allah sebagaimana tadi diinformasikan, menurut informasi yang sore, beliau insya Allah akan hadir di tempat kita tercinta ini. Yang terhormat Dr. Andes Mamat Rohmat MM, Camat Kelari, kemudian Ustadz kami, guru kami, Kiai Haji Dr. Tajuddin Nur MPDI MUI Kabupaten, yang kami muliakan dan kami hormati. Kemudian yang terhormat pula Kiai Haji Syaiful Huda MUI Kecamatan Kelari. Kemudian yang terhormat Dr. Andes Haji Asep Junaidi, atau yang mewakili beliau sebagai Kadispora. Kemudian yang terhormat Ali Suhali MM Korwil Cambidik Kelari. Kemudian yang terhormat Bapak Asep Ismail Yusuf MPD Ketua KKPS Kelari. Kemudian yang terhormat Bapak Kapten Infantri Panjaitan selaku Dan Ramil Kelari. Dan yang terhormat Bapak Riki Adi Pratama SH SIK MM Kapolsek Kelari. Kemudian yang terhormat pula Haji Abdul Halim Kepala Desa Duren. Kemudian yang terhormat Bapak Aibtu Triyono Babinsa Polri. Dan yang terhormat Sertu Junaidi Babinsa TNI. Kemudian Bapak Ajat Ketua RW 06, Bapak Isak Ketua RT 02. Kemudian yang terhormat pimpinan perwakilan Majelis Tafsir Al-Quran Kabupaten Karawang Ustadz Muhammad Jazuli. Dan yang terhormat pula seluruh pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran yang hari ini diizinkan oleh Allah untuk hadir di tempat ini. Dan yang terhormat seluruh pimpinan atau ketua perwakilan Majelis Tafsir Al-Quran CCB Jakarta Jawa Barat Banten yang Allah izinkan untuk hadir dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang terhormat pula Kepala Sekolah SDIT Majelis Tafsir Al-Quran Ibu Wiwi Windarti MPD. Dan yang terhormat Insinyur Bambang Sulistyo Budi, ini beliau adalah penasehat Majelis Tafsir dari Jakarta. Dan Ustadz Widodo Heri SEMM. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana sampai detik ini Allah masih berkenan menjadikan kita sebagai seorang muslim tanpa kita minta. Allah masih berkenan menjadikan kita sebagai seorang mukmin. Dan insya Allah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa berkenan menjadikan kita seorang muhsin. Seorang muhsin yaitu orang yang gemar melakukan perbuatan ihsan. Perbuatan ihsan dalam dua konteks maknanya. Dalam konteks ibadah, ihsan berarti an-na'budallaha ka'annana narah
fa illam nakun narah fa innahu yarana. Ini konteks ihsan. Dalam konteks ibadah, seakan-akan kita menghambakan diri menyembah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita. Sehingga demikian, kalau kita seolah-olah melihat Allah dengan mata kita, maka niscaya kita tidak akan berani bermaksiat dalam bentuk apapun. Bukankah saat kita melihat pimpinan kita di tempat kita bekerja, kemudian kita tidak berani melanggar aturan yang ada di tempat pekerjaan tersebut? Dan kalau ternyata kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala, ketahuilah, imanilah, yakinlah bahwa Allah Maha melihat kita dimanapun kita berada. Bukankah tatkala kita dilihat oleh pimpinan tempat kita bekerja, kemudian pekerjaan kita menjadi lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi? Tentu dalam konteks ibadah dan penghambaan diri kepada Allah, tentu kesungguhan kita harus lebih daripada saat kita dilihat oleh pimpinan kita tatkala di dunia ini. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki segalanya, sangat mudah bagi Allah untuk mengambil semua yang Allah titipkan pada kita. Apakah itu pangkat jabatan kita, status sosial masyarakat kita, keluarga kita, rumah kita, mobil kita, bahkan nyawa kita sekalipun, itu hakikatnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai pribadi yang muhsin, yang menghambakan diri kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jika ternyata kita tidak bisa melihat Allah, kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, senantiasa melihat kita dimanapun diri ini berada dan dalam kondisi bagaimanapun juga. Sehingga pada akhirnya nanti, saat kita kembali ke kampung abadi, saat kita kembali ke kampung abadi, tempat mudik kita untuk selama-lamanya, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Bagi seorang mukmin, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin paham betul bahwa setiap tarikan nafasnya ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf yang keluar dari tutur lesannya ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan yang dilakukan, dia yakin betul ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah saksi yang maha segalanya, saksi yang maha melihat, saksi yang maha mendengar, maha mengetahui, maha teliti, saksi yang tidak bisa kita tipu, yang tidak bisa kita suap. Setinggi apapun pangkat dan jabatan kita di dunia ini, sebanyak apapun harta yang kita punya, semewah apapun mobil yang kita kendarai, itu semuanya tidak bisa kita jadikan suap di hadapan Allah kelak. Saat kita berdiri seorang diri dengan tubuh bergetar karena takut menghadapi yaumul hisab, namun hal itu pasti akan terjadi. Karena yang namanya yaumul hisab, hari pembalasan, hari penghitungan amal di hadapan Allah, tidak pernah diragukan lagi. Karena hal ini yang memberitakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sendiri yang sudah memberitakan, kita sebagai seorang mukmin tidak mempercayainya, lantas kepada berita siapa lagi kita akan percaya? Oleh karenanya, para asatidah, para ulama, para kiai, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami mengajak diri kami pribadi dan juga seluruh
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita memahami kembali hakikat tujuan hidup kita di dunia. Hakikat kita diizinkan hidup di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah firman-Nya yang sudah sangat familiar, Allah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menghambakan diri sepenuhnya hanya kepadaku. Itu kata Allah. Kesimpulannya, kalau ada manusia yang tidak mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut Allah hakikatnya yang bersangkutan itu sebetulnya tidak pantas untuk menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Karena sebagai seorang hamba yang telah Allah ciptakan, tujuan kita, alasan kita satu-satunya hidup di dunia ini adalah Allah, bukan untuk yang lain-lain. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai hamba-hambaku, aku ciptakan kamu dengan tujuan agar kamu beribadah, maka jangan bermain-main dalam penghambaan dirimu kepadaku. Lebih serius lagi kita menghambakan diri kepada Allah. Bukankah tatkala di dunia ini kita melihat ada peluang pekerjaan, pasti kita akan kerahkan segala potensi untuk mengejar pekerjaan tersebut. Kalau ada peluang materi, segala daya dan upaya akan kita kerahkan untuk meraih materi duniawi. Di akhirat nanti, sebagaimana yang Allah janjikan, ada peluang surganya Allah. Surga dengan penuh kenikmatan. Di situ ada taman-taman surga yang Allah janjikan khusus bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itulah yang akan menempati taman-taman surga penuh dengan mata air-mata airnya. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka di surga nanti akan langsung mengambil apa yang diberikan oleh Tuhannya, oleh Rabb-nya, tanpa perantara. Jadi langsung tanpa perantara, seluruh kenikmatan, kenikmatan surga yang paling tinggi itu akan langsung diberikan oleh Allah tanpa perantara. Sedangkan surga-surga yang kualitasnya di bawahnya ada perantara, namanya Wildanum Mukhalladun. Kemudian apa yang dulu sudah diperbuat oleh orang-orang yang dijanjikan Allah menempati taman-taman surga ini? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka dahulu sejak di dunia suka berbuat ihsan, menjadi orang muhsin. Dengan dua maknanya dalam konteks ibadah sudah kita sebutkan di awal tadi, seakan-akan dia melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, dia yakin betul bahwa Allah mengawasi. Dalam konteks muamalah yang dimaksud ihsan adalah kita melihat saudara kita seolah-olah kita melihat diri kita. Saat kita melihat saudara kita lapar, kesulitan makan sehari-hari, kita merasakan yang sama karena seolah-olah kita melihat saudara kita adalah diri kita. Itulah persaudaraan dalam Islam. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah yang digambarkan oleh Rasulullah seperti satu tubuh. Satu tubuh yang satu sakit, semuanya merasakan sakit. Satu tubuh saling tolong-menolong. Karena tubuh ini meski punya organ dengan fungsi dan tugas yang berbeda-beda, namun tubuh ini hakikatnya menyatu menjadi satu. Begitu pula umat Islam, orang-orang yang beriman, meski punya fungsi dan tugas yang berbeda-beda,
namun hakikatnya persaudaraan sesama mukmin adalah satu. Ada yang berfungsi sebagai pimpinan negara, ada yang berfungsi sebagai pimpinan daerah, ada yang bertugas untuk berdakwah, ada yang bertugas sebagai pedagang, pebisnis. Namun ketahuilah, tugas-tugas yang lain pun, apapun profesi kita di dunia ini, namun hakikatnya di hadapan Allah persaudaraan kita adalah satu. Persaudaraan laksana satu tubuh, satu sama lain saling membutuhkan, satu sama lain tidak ada yang lebih penting. Karena di antara orang yang beriman semuanya adalah penting. Tidak ada yang lebih penting. Maka mari kita muhasabah, jangan sampai di antara kita apapun profesi kita, sehingga kita merasa lebih penting daripada orang yang mukmin lainnya. Karena belum tentu di hadapan Allah kita lebih bertakwa. Belum tentu seorang pimpinan di hadapan Allah lebih bertakwa daripada yang dipimpin. Belum tentu pula seseorang yang dipimpin di hadapan Allah lebih bertakwa daripada yang memimpin. Maka dalam Islam, yang memimpin harus memimpin ikhlas karena Allah. Yang dipimpin harus ikhlas dipimpin karena Allah. Karena hanya dengan itu akan turun rahmat, pertolongan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah persaudaraan satu tubuh dalam Islam. Dan pada hari ini alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bertatap muka di tempat ini, di kompleks SDIT MTA Karawang yang tadi sudah didoakan oleh ustaz kita, Ustaz Kiai Haji Dr. Tajuddin. Mudah-mudahan di masa mendatang akan lahir mufassir-mufassir dan juga insya Allah muhaddis-muhaddis yang mumpuni, yang menjunjung tinggi akhlakul karimah, menjunjung tinggi nilai-nilai Qur'ani, terlahir dari generasi-generasi kita, anak-anak didik kita dari SDIT MTA Karawang ini. Namun perlu kami jelaskan, MTA meski singkatannya adalah Majelis Tafsir Al-Quran, namun kami sampai hari ini kami tidak memproduk tafsir, namun kami hanya mempelajari kitab-kitab tafsir mu'tabaroh yang ada di dunia Islam. Sehingga kitab-kitab tafsir yang kami pelajari insya Allah sama dengan kitab-kitab tafsir yang dipelajari oleh umat muslim lainnya. Begitu pula kitab-kitab hadis yang kami kaji insya Allah sama dengan apa yang dikaji oleh umat Islam lainnya. Dan hari ini kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, pertolongan dan ridha Allah insya Allah. Insya Allah tidak lama lagi akan segera diresmikan gedung SDIT MTA dan juga Masjid Al-Furqan MTA Karawang. Namun perlu kita pahami, terutama para pengasuh, para pengelola, baik yang ada di SDIT maupun yang ada di masjid, yang mengasuh, mengelola, menjadi takmir masjid, tidak hanya sebatas formalitas diresmikan. Ada konsekuensi lanjutan setelah dua hal ini, yaitu gedung SDIT dan masjid itu diresmikan. Secara formalitas insya Allah sebentar lagi akan diresmikan. Setelah peresmian selesai, maka serangkaian acara formalitas peresmian pasti akan selesai. Namun pendidikan dan pengajaran kepada generasi penerus Islam dan juga generasi penerus bangsa tentu tidak ikut selesai dengan selesainya rangkaian acara seremonial peresmian yang diadakan pada hari ini. Setelah selesai akan ada konsekuensi lanjutan, tanggung jawab besar
Karena yang namanya mendidik generasi umat dan bangsa, generasi Islam dan bangsa, itu bukan hanya sebatas bagaimana kita mentransfer ilmu. Kalau hanya sebatas mentransfer ilmu itu mudah. Dari belum tahu menjadi tahu. Kalau hanya sebatas how to know, bagaimana menjadi tahu, itu mudah. Tetapi yang sulit adalah how to be, bagaimana menjadi. Kalau hanya sebatas transfer pengetahuan itu mudah. Tentu itu yang tidak diinginkan oleh Islam. Maka dalam Islam, yang terpenting sebelum ilmu ditransferkan, sebelum ilmu diberikan adalah adab, akhlak. Al-adab qabla al-ilmi, al-akhlak qabla al-ilmi. Adab atau akhlak dulu sebelum ilmu. Mengapa demikian? Pertama, Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hal ini sebagaimana sabda beliau sendiri, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi tujuan utama Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena memang penyempurnaan akhlak, pendidikan akhlak manusia itu tidak akan ada selesainya sebelum kita tinggalkan dunia yang fana ini. Dan itu tugas kita sebagai seorang mukmin, apapun profesi kita. Kita punya kewajiban balighu anni walau ayah. Sampaikan kebenaran tentangku meskipun hanya satu ayat, itu sabda Nabi kita. Apapun profesi kita, asal diri ini sudah mengaku iman kepada Allah, maka kita berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran agama Islam ini meskipun hanya satu ayat. Menyampaikan kebenaran Islam tidak harus melalui mimbar, namun melalui profesi kita dengan akhlakul karimah kita bisa menjadi teladan. Isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami betul-betul orang yang berserah diri kepada Allah. Ayat ini mengajak kita, menganjurkan kita untuk menjadi teladan bagi manusia yang lain. Kalau diri ini mengaku sebagai seorang muslim, dalam hati ini ada iman yang shodiq kepada Allah, maka mari kita mawas diri, kita introspeksi diri, kita perbaiki diri masing-masing agar menjadi teladan bagi orang lain. Tidak hanya sebatas pandai memberikan contoh tentang keteladanan, namun enggan melakukan keteladanan itu sendiri. Maka orang Islam hakikatnya dimanapun berada, apapun profesinya, dia wajib menjadi teladan tentang kebenaran, teladan tentang kebaikan, teladan tentang keimanan, dan juga teladan tentang ketakwaan. Maka ini menjadi tugas, tanggung jawab setelah SDIT dan masjid ini diresmikan. Tidak berhenti dengan selesainya peresmian ini, para asatidah di SDIT MTA dan juga para asatidah yang mengampu memberikan ta'lim-ta'lim di masjid, tentu tidak hanya sebatas transfer ilmu. Berikan adab dulu, berikan pendidikan dulu tentang akhlak, baru setelah itu pengajaran tentang ilmu. Maka dua hal tidak boleh terpisahkan, pendidikan dan pengajaran harus ada di SDIT MTA Karawang dan juga Masjid Al-Furqan. Pendidikan dan pengajaran, tidak cukup pengajaran formalitas di kelas saja dengan mengabaikan pendidikan. Karena dalam Islam apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan adalah pendidikan, pendidikan akhlak. Kalau akhlak anak didik kita sudah baik, tentu ilmu yang tertransfer pada dirinya akan bisa dia gunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih memahami tujuan hidupnya di atas muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanpa akhlak, sebanyak apapun ilmu yang dipunya,
setinggi apapun pendidikan, formalitas akademiknya, sepanjang apapun gelar yang dimiliki di belakang atau depan namanya, kalau tanpa akhlak, maka ilmu yang dipunya itu tentu tidak akan dia gunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, tidak akan dia gunakan untuk menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dia punya bisa jadi akan digunakan untuk menipu sesama, untuk berlaku curang, untuk berlaku tidak jujur, untuk berdusta, untuk mengkhianati antar sesama, untuk memfitnah satu dengan yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau diri ini mengaku sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pendidikan dan pengajaran, dua hal ini harus berjalan beriringan di SD ITM TA Karawang dan juga Masjid Al Furqan. Tidak boleh hanya pendidikan saja tanpa pengajaran, atau sebaliknya, pengajaran saja tanpa pendidikan. Kalau hanya satu hal yang dilakukan, pasti apa ya yang dikehendaki oleh Islam sulit akan kita wujudkan di SDIT MTA Karawang. Karena dalam Islam itu adalah pendidikan dan pengajaran. Ilmu penting, namun ada yang lebih penting daripada ilmu, yaitu akhlak. Kalau ilmu yang kita punya tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, berarti ilmu itu tidak bermanfaat bagi diri ini. Ilmu yang harus kita miliki adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa kita lakukan tanpa akhlakul karimah. Karenanya Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan utamanya hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, masjid telah diresmikan. Sebentar lagi insya Allah masjid akan diresmikan. Tentu masjid sebagaimana yang kita imani adalah tempat terbaik di muka bumi ini. Karena masjid ini adalah Baitullah, adalah rumah Allah, yang mana tidak ada tempat lain yang lebih mulia daripada rumah Allah. Maka sebagai orang yang beriman, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk memakmurkan rumah Allah ini, sebagaimana tadi yang sudah dibacakan oleh qori kita Ustaz Ulin Nuha dengan suara merdunya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah, Masjid Al Furqan dianugerahi oleh Allah seorang imam yang hafid 30 juz secara mutqin, memiliki dititipi oleh Allah suara yang merdu. Mudah-mudahan Ustadz Ulin Nuha selalu kita doakan bisa mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan yang tidak dimiliki oleh semua orang ini. Hafid 30 juz secara mutqin, kemudian dianugerahi pula dengan suara yang merdu. Bagaimana beliau sudah sitirkan tadi adalah Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Itu kata Allah, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi pribadi-pribadi yang spesial di hadapan Allah, pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Allah, yaitu dengan cara memakmurkan masjid Allah, memakmurkan rumah Allah. Memakmurkan itu bukan berarti kita beramai-ramai di dalam masjid, bukan. Namun memakmurkan rumah Allah, memakmurkan masjid berarti kita melakukan satu aktivitas di rumah Allah, dan dengan aktivitas itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa lebih mengingatkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memakmurkan masjid Allah ini disebut oleh Allah orang-orang yang spesial. Maka selain orang ini, di hadapan Allah dia tidak termasuk
orang yang spesial di hadapan Allah. Siapa orang itu? Yang pertama adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Syaratnya adalah orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah sejak di dunia, dan imannya itu mampu menghantarkan dirinya untuk memiliki orientasi akhirat, sehingga seluruh aktivitas hidupnya tujuannya adalah untuk urusan akhirat. Urusan akhirat dikedepankan di atas urusan duniawi. Itu syarat yang pertama untuk menjadi orang spesial di hadapan Allah. Yang kedua, wa aqamas shalah, orang yang senantiasa mendirikan sholat, sholat yang berfungsi sebagaimana yang Allah kehendaki, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Syarat yang ketiga adalah wa ataz zakah, senantiasa menunaikan zakat. Paham betul bahwa sebagian harta yang Allah titipkan kepadanya itu hakikatnya bukan miliknya, milik orang lain yang Allah titipkan kepada dirinya. Kemudian syarat yang keempat, walam yakhsha illallah khasyatullah, yaitu takut betul kepada Allah, tidak takut kepada siapapun, takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima syaratnya untuk menjadi orang yang spesial di hadapan Allah adalah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, yaitu orang yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dunia ini sebagai seorang mukmin betul-betul mendapat rahmat, pertolongan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan keluarga besar Majlis Tafsir Al-Quran dimanapun berada, dan juga para masyayikh, para asatidzah, para kiai, para alim ulama, dan juga bapak-bapak yang hari ini diizinkan Allah untuk hadir, juga senantiasa mendapatkan naungan, lindungan, rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun panjenengan dan keluarga berada. Mudah-mudahan SDIT MTA betul-betul bisa melahirkan generasi-generasi Islam dan bangsa yang mumpuni, berakhlakul karimah, cerdas di masa mendatang, sehingga betul-betul menjadi generasi yang mumpuni, betul-betul menjadi generasi yang bisa diandalkan dan dibanggakan oleh Islam dan juga bangsa yang kita cintai ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM HUM, yang pasti beliau telah memberikan begitu banyak ilmu kepada kita semua. Yang pasti mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menambah keilmuan bagi kita, dan tentunya hingga kita menjadi lebih istiqomah lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan hadirin tamu undangan yang berbahagia, yang pastinya gedung SDIT MTA ini dibangun di Kabupaten Karawang, yang pasti dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang sangat memenuhi standar, dan telah diberikan izin di tahun 2014 dengan operasional SDIT MTA Karawang bernomor 503 garing 598 garing 6 garing IPSS garing 4 BPMT 2014 dengan jumlah kelas 16. Fasilitas sekolah terdiri dari ruang kelas yang sesuai dengan standar beserta kantor guru, ada ruang perpustakaan, ada ruang lab komputer, dan tentunya juga ada masjid yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Bupati Karawang beserta Ustadz, serta ada lapangan olahraga juga dan area parkir. Di samping itu juga ada media cuci tangan
47 kran air dan UKS, toilet serta jaringan internet 20 Mbps, 16 unit CCTV, multimedia videotron, jumlah guru sejumlah 24 karyawan, dan tentunya di samping itu juga ada kepala sekolah. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, yang pastinya sesaat lagi kita akan datang Bupati Karawang yang saat ini masih di perjalanan, dan tentunya luas sendiri daripada SDIT sekitar 1950-an meter persegi begitu Pak ya, atau dengan area parkir seluas 1200 persegi panjang. Yang pasti saudara kependengar ataupun hadirin tamu undangan yang berbahagia, yang pastinya sesaat lagi kita kembali akan menunggu kedatangan Bupati Karawang Dr. Haja Selika Nurahadiana, dan yang pastinya yang akan meresmikan gedung SDIT MTA Karawang serta Masjid Al-Furqan MTA Karawang. Yang pasti sesaat lagi, beberapa menit lagi Bupati Karawang akan hadir di sini. Kami himbau juga kepada para hadirin tamu undangan yang berbahagia yang hadir pada pagi hari ini, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada hadirin tamu undangan sekalian untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Ya, dan nampaknya Bupati Karawang sudah ada di pintu gerbang SDIT MTA Karawang yang sesaat lagi akan meresmikan serta penandatanganan prasasti. Dan sambil menunggu kehadiran Bupati Karawang, tidak ada salahnya kita mendengarkan dulu pendapat dari Pak Jajuli tentang keberadaan gedung ataupun masjid MTA di Karawang. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Jajuli selaku Ketua Majelis Ketua Perwakilan Majelis Tafsir Al-Quran Kabupaten Karawang. Dan hadirin tamu undangan yang berbahagia, nampak kita lihat sudah di depan mata kita Bupati Karawang Dr. Haja Selika Nurahadiana. Ya, sekali lagi kami haturkan yang kami hormati Ibu Bupati Karawang Dr. Haja Selika Nurahadiana. Kami haturkan selamat datang di acara peresmian gedung SDIT MTA Karawang beserta peresmian Masjid Al-Furqan. Dan mohon maaf kepada Ibu Dr. Haja Selika Nurahadiana untuk memberikan sambutan. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in ma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Pusat Majelis Tafsir Quran Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah LCMHUM beserta ibu yang sama-sama kita hormati. Orang tua kami Bapak Kiai Haji Tajuddin Nur selaku Ketua MUI Kabupaten Karawang dan segenap para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para ustadz, para ustazah yang ada di wilayah SDIT MTA Al-Furqan Kabupaten Karawang dan orang tua kami yang ada di Kecamatan Kelari dan sekitarnya.
Ketua Yayasan MTA Karawang Bapak Muhammad Jazuli beserta segenap jajarannya dan Ketua Umum MTA Pusat Bapak Profesor Yoyok Mugiatna beserta jajaran para pengurus MTA Pusat yang hadir di Kabupaten Karawang, terima kasih Bapak banyak berbuat baik buat Karawang, mencerdaskan dan mensolehkan anak-anak kami yang ada di Kabupaten Karawang. Rekan-rekan unsur Muspika hadir tadi, Pak Camat, Ibu Camat, Pak Kapolsek, Pak Dandramil, dan juga Kepala Desa Duren di Kecamatan Kelari, Ebe Halim, dan para Dewan Guru yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Alhamdulillah, syukurillah, kita semua bisa bersilaturahim, diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Hari ini ada sebuah monumental dan momentum, mohon maaf, peresmian gedung SDIT MTA dan Masjid Al-Furqan MTA di Kabupaten Karawang. Saya ingat beberapa bulan yang lalu saya sedang cuti, Pak, cuti kampanye, dan saya salah tempat pada saat itu. Tapi alhamdulillah, salah tempat itu membawa keberkahan buat saya. Saya bisa bersilaturahim dengan seluruh para jajaran Dewan Guru pada saat itu, dan alhamdulillah kita dipertemukan juga dalam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, seharusnya saya sekarang ke Daku, Pak, ke Darul Quran di Tangerang, karena kebetulan ustadznya anak saya, Ustadz Ugi, mau menikah, Pak. Tapi karena kemarin saya ketemu salah satu Bapak, ya, Bapak pas pencoblosan Pilkades, memberitahu ada peresmian Masjid Al-Furqan, saya bilang insya Allah Bapak, dan insya Allah mudah-mudahan ini adalah bukti cinta saya kepada Al-Furqan yang ada di Kabupaten Karawang, dan kita senantiasa bersinergi untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi jujur, memang saya mungkin nanti siang baru saya berangkat ke Tangerang, seharusnya pagi hari, Pak, namun karena saya berpikir bahwa ketika banyak orang-orang baik yang ingin mengkontribusikan, baik itu pikirannya, hatinya, rasanya, tenaga dan fisiknya untuk anak-anak kami, maka menjadi kewajiban kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk mendukung semua elemen-elemen stakeholder untuk bersama-sama kami berbuat kebaikan buat Karawang. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin berbahagia, beberapa waktu-waktu yang lalu juga kami sempat berbicara dengan teman-teman yang ada di sini bahwa ini adalah suatu kebanggaan kami memiliki sarana pendidikan yang sangat representatif dan mampu bisa menjadi percontohan, Pak, di Kabupaten Karawang. Apalagi hari ini kita sepaham dan sepakat di pandemi COVID-19 ini, kekuatan keimanan kita ini harus lebih kuat. Saya adalah salah satu penyintas COVID, Bapak, dan sangat luar biasa banyak hal yang harus kita tafakuri dalam hidup kita, bahwa amaliah kebaikan kita ini tentunya akan menjadi tabungan di akhirat nanti, dan salah satunya adalah yang bakal terus mengalir ketika kita mampu memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita, apalagi ketika anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Oleh karena itu tentunya saya berterima kasih banyak, dan saya akan berbicara sedikit terkait masalah program 5 tahun ke depan RPJMD saya dan Kang Aep. Yang pertama di dunia pendidikan, insya Allah tentunya nanti mungkin kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman yang ada di sini, bahwa kami akan melaksanakan juga atau memberikan beasiswa bagi para Hafiz Quran yang ada di Kabupaten Karawang, dan kami akan juga tentunya kita akan bekerja sama dengan seluruh para SDIT MTA yang seluruh ada di Kabupaten Karawang, agar tentunya kita bisa sedikit berkontribusi untuk membantu proses pendidikan anak-anak kita yang ada di Kabupaten Karawang. Di samping tentunya, kalau di negeri, Pak, di SMK, karena itu adalah menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi, kami juga membuat beasiswa, Pak, memberikan beasiswa, termasuk juga anak-anak yang kuliah. Termasuk yang kuliah di Kairo, Pak. Ada saudara kami yang ada di Tegalwaru, lagi mengenyam pendidikan di Kairo, Mesir, dan kami kasih beasiswa itu. Syaratnya adalah asli Karawang, ya, Pak, dengan IPK di semester 3 3,25. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat dan motivasi bukan hanya anak-anak yang ada di Karawang dan bersekolah di Karawang, tapi anak-anak yang bersekolah di luar Karawang juga bisa menikmati apa yang memang menjadi harapan dari kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Yang selanjutnya adalah kita hari ini bisa melihat juga sebuah masjid yang insya Allah
akan kita makmurkan bersama. Apalagi ke depannya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan pastinya Bapak bukan hanya untuk ruang lingkup sekolah ini saja, tapi pasti diizinkan untuk tentunya masyarakat sekitar untuk bersama-sama kita memakmurkan Masjid Al-Furqan yang insya Allah akan kita resmikan sebentar lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Pertemuan hari ini adalah pertemuan yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ini menjadi amaliah baik kebaikan kita yang insya Allah akan menjadi tabungan di akhirat nanti. Terima kasih banyak kami atas nama pemerintah daerah. Saya cuma bawa oleh-oleh beberapa, Pak. Karena kalau bupati meresmikan harus ada oleh-oleh sedikit mah. Tapi kalau kurang minta lagi boleh. Ya, Pak ya. Jadi saya kemarin minta kalau bisa ya AC kita bantu, karpet kita bantu. Kalau kurang mangga. Kami siap untuk membantu Masjid Al-Furqan agar tentunya bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan tadi diberikan tausiah, pengennya mendengar Pak tadi, mohon maaf karena undangan jam 10. Jadi tadi saya ada pertemuan, dari sini saya takziah dulu Pak sebentar ke Cikampek. Jadi mudah-mudahan kebersamaan ini bisa terus kita rekatkan, dan nanti mungkin pimpinan yayasan bisa berkomunikasi dengan saya. Kita bersinergi, kita berkolaborasi Pak, apa yang memang dibutuhkan oleh teman-teman, insya Allah selama sesuai peraturan perundang-undangan kami siap untuk membantu sekolah ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tentunya hari ini hari Sabtu tanggal 27, benar ya? Tiap hari Pak pergi pagi pulang pagi jadi lupa tanggal. 27 Maret 2021, tentunya saya Selika Nur Hadiana, peresmian gedung SDIT MTA dan Masjid Al-Furqan MTA di Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, dengan ini saya nyatakan diresmikan penggunaannya. Pastinya insya Allah memberikan nilai manfaat yang lebih, dan insya Allah mulai tahun ajaran ini kami mempersilahkan untuk sedikit demi sedikit membuka pembelajaran tatap muka Bapak. Tapi nanti SOP-nya akan kami serahkan kepada semua sekolah. Jadi seminggu dua kali dulu Bapak, dan semua harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan guru-gurunya kalau belum divaksinasi, mangga saya siap untuk memfasilitasi guru-guru yang ada di sini, kita vaksin semuanya sehingga nanti pas program tatap muka, pembelajaran tatap muka, kita sudah siap dengan guru-guru yang insya Allah kita semua sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bupati Karawang, Dr. Haza Selika Nuraha Diana. Langkah selanjutnya adalah sebentar lagi kita akan melakukan penandatanganan prasasti Masjid Al-Furqan beserta gedung SDIT MT Karawang yang akan dilakukan oleh Bupati Karawang, Dr. Haza Selika Nuraha Diana beserta Al-Ustad Nur Khalid Saifullah LC MHUM. Setelah penandatanganan prasasti akan dilanjutkan dengan penyerahan sumbangan dan dilanjutkan dengan pengguntingan pita di depan pintu Masjid Al-Furqan. Baik, yang terhormat kepada Bupati Karawang, Dr. Haja Selika Nurahadiana, beserta Al-Ustad Nur Khalid Saifullah LCMHUM untuk segera melakukan penandatanganan prasasti yang nantinya akan dilanjut dengan penyerahan berupa sumbangan dari Bupati Karawang secara simbolis. Dan kepada para kameramen atau media, harap tetap mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak yang pastinya. Terima kasih kepada Ibu Bupati Karawang, Dr. Haja Selika Nurahadiana beserta Al-Ustad Nur Khalid Saifullah LCMHUM yang sudah melakukan penandatanganan prasasti.
Ya, untuk lebih ini lagi dimohon untuk segera meminggirkan prasasti tersebut. Dan selanjutnya, acara selanjutnya, penyerahan sumbangan dari Bupati Karawang Dr. Hajah Selika Nurahadiana secara simbolis kepada panitia peresmian SDIT, gedung SDIT MTA dan Masjid Al-Furqon MTA Karawang yang dilakukan secara simbolis. Dan setelah ini sebagai rangkaian matata acara terakhir adalah pengguntingan pita di depan Masjid Al-Furqon diikuti oleh rombongan. Ya, kepada sebelum pengguntingan pita dimohon untuk para tamu undangan sekalian untuk session foto bersama terlebih dahulu. Ya, foto bersama terlebih dahulu untuk lebih meningkatkan kekeluargaan antara Pemda Karawang dengan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Sekali lagi kepada para media untuk tetap menjaga jarak, memakai masker ya. Ya, untuk sesi pemotoan agar siapa-siapa sajanya saja langsung saja naik ke atas stage yang ada. Sekali lagi kepada para tamu undangan yang berfoto silakan. Kepada para panitia serta tamu undangan Al Ustadz dimohon untuk mendatangi stage di atas panggung kepada para panitia. Pak Nur Hadi Budi, panitia silakan untuk berfoto bersama Bupati Karawang Dr. Hajah Selika Nurahadiana. Iya, terima kasih. Selanjutnya adalah panitia peresmian gedung SDIT MTA beserta Al Ustadz serta panitia yang lainnya untuk segera berfoto bersama di stage ataupun panggung yang berada di depan. Kepada para media tetap menjaga jarak. Ya, foto bersama setelah kalian melakukan foto bersama. Setelah ini kita akan ke rangkaian mata acara terakhir yaitu pengguntingan pita yang berada di depan Masjid Al-Furqon. Sekali lagi kepada yang ingin mengabadikan momen-momen penting ini silakan, namun tetap kita himbau untuk menjaga jarak sesuai anjuran atau protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih kepada panitia dan kepada rombongan dari Uspida juga. Untuk selanjutnya kita akan melakukan gunting pita yang akan dilakukan bersama pengguntingan oleh Bupati Karawang Dr. Hajah Selika Nurahadiana beserta Al Ustadz Saiful Nur Khalid LCMM. Ya, kepada para panitia yang masih ada yang belum melakukan sesi pemotoan dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Ayo, ya yang pastinya silakan kepada para panitia ataupun tamu undangan untuk berfoto bersama Bupati Karawang. Dan tidak henti-hentinya kami himbau juga kepada para awak media untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Baik, terima kasih kepada seluruh jajaran panitia beserta Bupati, Ibu Bupati Karawang Dr. Hajah Selika Nurahadiana yang telah melakukan sesi pemfotoan. Untuk rangkaian acara selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Bupati beserta Al Ustadz untuk menuju ke depan Masjid Al-Furqon untuk melakukan pengguntingan pita. Ya, kami informasikan kepada panitia untuk menyediakan mic wireless untuk lokasi di depan.
Ya, yang pastinya setelah melakukan pengguntingan pita dilanjutkan dengan kunjungan berkeliling sekitar area SDIT, gedung SDIT MTA Karawang. Yang pasti SDIT ini didirikan pada tahun 2014 lalu dengan jumlah kelas 16. Fasilitas sekolah terdiri dari ruang kelas yang sesuai standar, kantor guru, ruang perpustakaan, lab komputer, masjid yang sesaat lagi akan diresmikan, lapangan olahraga, area parkir, media cuci tangan, kurang lebih ada 47 keran air. Ya, UKS, toilet, jaringan internet 20 Mbps, 16 unit CCTV, multimedia, videotron, jumlah guru kurang lebih ada 24 serta kepala sekolah. Ya, setelah melakukan gunting pita, yang pastinya Al-Ustadz beserta rombongan dan juga Bupati akan berkeliling di area gedung SDIT MTA Karawang. Ya, hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan adanya prosesi pengguntingan pita, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 27 Maret 2021 atau bertepatan juga dengan tanggal 13 Syaban 1442 Hijriah, SDIT MTA Karawang beserta Masjid Al-Furqon Kabupaten Karawang telah resmi digunakan. Demikianlah acara pada pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan juga mewakili atas nama panitia penyelenggara memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma alhamdulillahamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.